berkas ke saya mana yang belum? Ma'ruf, Ma'ruf. Ini di dalam sini jangan digosok, bisa PKR di dalam sini. Sejumlah 447 lansia, kemudian ini terdiri untuk 6 kelurahan. Dan ini adalah tahap ketiga, di mana para lansia ini adalah yang berhak menerima, dan setiap bulan menerima sebesar 600 ribu rupiah. Kemudian untuk aktivitas kartunya sendiri nanti rencana tanggal 2. Dan ini sudah tahap ketiga di Kecamatan Jayapasar. Dia tidak mampu, dalam artian dia memang tidak bekerja, kemudian lahannya, rumahnya, kemudian daya dukung keluarga gitu yang kurang. Nah, ini semuanya salah satunya. Data ini masuk ke kantor kelurahan, kelurahan itu langsung dimusyawarahkan. Kemudian nanti masuk ke tingkat provinsi. Ya, terus berjenjang. Saya berharap sebenarnya mereka lebih cepat kaya, gitu, berharapnya saya. Gitu. Jadi, namun demikian sebagai rasa tanggung jawab kita tetap memberikan bantuan, pendampingan selain dari untuk kesehatan, hal lainnya. Ini adalah salah satu perhatian kita terhadap warga kita yang lansia yang memang benar-benar tidak mempunyai pendapatan. Tidak.